Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan cerita Lesti dan Bilar di hari ini, tepatnya malam hari ini, menjelang hari bahagia prosesi lamaran yang akan segera dilaksanakan pada Minggu 13 Juni, tinggal sehari lagi. Tentu kita semua pada bahagia akan menyaksikan lamaran Lesti dan Bilar yang akan live secara langsung. Namun cidukan-cidukan manja kali ini juga tak akan kalah mesra, super romantis, yang mana Rizky Bilar sedari tadi melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Bandung. Rupanya doi kita ini sudah tiba di Bandung, guys. Lihatlah ketika ia memasuki hotel ditemani dengan bodyguardnya yang super duper selalu mengamankan posisi Chang Sang, keponakannya, guys. Siapa lagi kalau bukan Om Izar yang selalu menemani Rizky Bilar kemanapun, seperti masih kecil saja bagi omnya tersebut. Tentu mereka sudah mau istirahat, bersiap-siap untuk mempersiapkan melakukan pertemuan di acara lamaran yang sebentar lagi akan segera digelar. Tentu kita semua pada berbahagia melihat dan menyaksikan kemesraan mereka yang terungkap sedari tadi hingga malam ini. Tentu banyak kawan dan kekiutan dari mereka berdua yang so pasti juga udah tak sabar kalian tunggu. Ya, kita sudah dibikin deg-deg ketika Rizky Bilar mulai berangkat dari kediamannya di Bintaro. Wow, kita sungguh senang banget melihat keberangkatan Lesti dan Bilar. Maksudnya Rizky Bilar untuk melakukan prosesi lamaran ke Bandung malam hari ini. Tentu sesuatu yang so sweet, sesuatu yang membuat kita semakin berdebar-debar karena lamaran itu semakin dekat, guys. Lamaran itu semakin terpampang nyata di depan kita semua. Ya, persiapan-persiapan sudah 90%. 10%-nya, ya 99%, 1%-nya itu nanti kita kembalikan pada takdir ilahi tentunya. Ya, karena segala sesuatu yang kita rencanakan terkadang hanyalah Tuhan yang bisa menentukan. Tetapi apapun yang mereka rencanakan, semoga sesuai dengan harapan dan apa yang telah mereka canangkan. Tentu kita berharap kebahagiaan bagi pasangan couple cute kita ini yang tak henti dan tak putus kita selalu mendoakan. Dan tentunya semoga semua yang menonton, kawan, kebaperan, kekiutan, serta kegesrekan mereka berdua menjelang hari bahagia ini juga diberikan kebahagiaan, diberikan kemudahan baik rezeki dan juga jodoh yang masih belum mempunyai jodoh. Dan tentunya dengan prosesi lamaran ini, berarti tak lama lagi pernikahan Lesti dan Bilar akan segera digelar. Tentu semua pada tak sabar, akankah hari itu akan menjadi hari terindah sedunia, yakni ketika Lesti dan Bilar melepas masa lajanya. Tentu kita semua pada bahagia dan senang melihat kebersamaan kawan kegiatan Lesti yang semakin menarik perhatian kita semua. Di bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa dan ragu untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar di malam hari ini, tentunya menjelang lamaran yang sudah kita tunggu dan tak sabar nanti ini sepertinya, guys. Makanya ingatan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.